martial arts yang pernah saya pelajarin dan yang pernah saya ketahui, sejauh ini satu-satunya Muay Thai yang bisa memikat hati, karena dari seni dia, seni bela dirinya, dari pengajaran mental dan spiritnya, itu menurut saya berbeda dengan martial art yang lain. Tapi bukan berarti saya bilang martial art yang lain itu tidak bagus. Tapi di sini menurut saya hanya Muay Thai yang cocok dengan karakter saya. Saya pernah sekali bertanding di Jakarta, dua kali di Thailand, dan satu kali di Malaysia. Tiga menang, satu kalah. Yang terakhir di Malaysia saya kalah poin. Yang untuk di Thailand sama di Jakarta, puji Tuhan sih menang by point. Kalau untuk menggeluti Muay Thai dari pertama sampai sekarang itu terhitung 2 tahun. Tapi untuk intensitas latihan yang benar-benar saya mendalami Muay Thai itu kurang lebih setahun. Saya bukan tidak tertarik ya dengan untuk pencak silat atau martial art yang lain, tapi karena untuk pengajaran di dalamnya, dari seni bela dirinya, dari pembangunan mental dan spiritnya, pelatihannya, itu yang masuk kategori untuk karakter saya, untuk bisa membangun saya menjadi lebih kuat lagi, baik dari dalam maupun luar. Sukanya itu karena basically saya menyukai, pecinta olahraga sih ya. Selama saya ada di dunia Muay Thai ini, saya bisa bertemu dengan komunitas yang baru, saya bisa melakukan pelatihan di negara asalnya sendiri, yaitu Thailand. Untuk dukanya ya biasanya babak belur aja habis tanding. Waktu itu untuk di Singapura saya pernah sih untuk muka saya yang bengkak biru gitu, bengkak gitu. Tapi itu oke sih. Kalau yang di Thailand sejauh ini kaki. Karena kan lebih kita kalau apalagi bertanding waktu di Thailand dengan lawan orang Thailand sendiri, mereka kan pasti mengutamakan untuk tendangannya. Tendangan mereka itu yang cantik-cantik biasanya. Saya lihat sekarang perkembangan Muay Thai di Indonesia sangat maju sih ya. Sangat-sangat maju, apalagi dengan saya lihat untuk belakangan ini banyak sekali event pertandingan Muay Thai yang diadakan oleh beberapa camp di Jakarta, di Indonesia. Jadi menurut saya tuh sekarang kayaknya Muay Thai benar-benar sangat berkembang pesat. Saya ingin tetap, target saya ingin mencetak prestasi lagi dan lagi untuk bidang Muay Thai sendiri dan untuk Indonesia, dan ingin menjadi pelatih yang baik, pelatih yang terbaik, bisa memberikan dan membagikan pengalaman yang sudah saya dapat dengan orang-orang yang sudah percaya kepada saya.